teko kene gelem mancing. Lah iya, kapan-kapan lah. Iki wong jono ya. Tahan batu terlepas pun malah rusak juga datangnya. Oh, batunya malah aja. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Aditya Gundi. Dan teh saulak. Halo dulur. Sulap guys. Jadi ini saya mau jalan ke Kiulap naik boat atau perahu, guys. Gimana rasanya naik perahu ya? Di Jawa enggak ada ini. Kendaraannya bukan cuma bus di sini. Jadi naik perahu pun juga bisa, oke. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus video saya, oke. Nah, jadi ini saya ini perahunya, guys. Seperti itu. Nah, itu ada yang jalan sana itu guys, nih ya. Nah, ini perahunya kita pesan nih, kawan saya sudah panggil tadi. Jadi sana itu kampung air kan, kita di sana yayasan guys, dan saya mau turun lewat sini, mau jalan ke Kiulap dulu baru ke Gadong nanti. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih. Kita lanjut naik boot-nya. Oh, ini dermaganya, ini dermaga apung. Oh, itu tukang boot-nya juga ya. Mancing dan ini tuh ada orang mancing guys. Apa? Mancing pakai kail. Nih, kita naik perahunya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lama sudah tidak naik. Oke. Ini Pak tukang perahunya. Apa tuh mobil? Xperia. Ya, Xperia. Xperia Samsung lah.
lidah buaya kan. Anak buaya. Sudah sampai di Kiulap nih ya. Kita mau Talabia nih, ngawi-ngawi. Talabia. Sampai itu tadi yang abangnya mau balik lagi ke bandar, guys. Dan saya mau melanjutkan ke tempat kawan saya. Buru, guys. Lama sudah tidak naik boot. Seru sekali. Kita mau melanjutkan perjalanan. Mantap. Maaf, skip goyang-goyang enggak bawa anu ini, enggak pakai tripod.